Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi atau PPSDM Migas bekerja sama dengan Husky Sinok Madura Limited menggelar pelatihan apprentice program Basic Operation and Maintenance of Oil and Gas Industry yang dibuka pada bulan Mei 2022. Kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan selama 8 minggu dan berakhir pada bulan Juli 2022. Kegiatan pelatihan ini resmi ditutup oleh Kepala PPSDM Migas, Waskito Tunggul Nusanto, yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Subkelompok Kerja Pelatihan Suntoro selaku Koordinator Pelatihan di PPSDM Migas. Kegiatan penutupan pelatihan apprentice program Basic Operation and Maintenance of Oil and Gas Industry ini juga mengumumkan 3 peserta yang mendapat nilai terbaik selama menjalani pelatihan di PPSDM Migas. Pelatihan kerjasama antara PPSDM Migas dan Husky Sinok Madura Limited berlangsung secara sukses dengan harapan ilmu yang diperoleh dapat diterapkan secara langsung di lapangan.